Bila kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk dapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Oke, selamat menonton dan terima kasih. Itulah supporter-supporter dari Dusun Kubang. Iya, mantai ngalut. Selamat datang kepada supporter dari Dusun Kubang dan juga dari Dusun Pasir Jaya, apalagi dari Pasir Jaya, termasuk pribumi ya. Banyak yang mendukung kampungnya biar menang di Grand Final. Maji. Saya ucapkan selamat datang juga kepada calon anggota dewan ya, Bapak Atang ya, Wirujeng Nyong dan Pak Atang. Mangga cari mancapina ke ayah Pak Atang. Acan ayah. Terima kasih juga kepada Bapak calon anggota dewan, anggota DPR Kabupaten Ciamis yang ikut mendukung juga atas berjalannya acara ini. Semoga kebaikan Anda dibalas oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Wah, penontonnya banyak, uy. Resep, uy. Ya, rupanya para penonton wasit terdengar telah meniup peluit panjangnya bertanda pertandingan dimulai. Kedua tim mungkin diberi pengarahan oleh official. Kelihatan Bapak Doi dari official dari Pasir Jaya dan juga dari Kubang ada Bapak Wawan tuh, Wawan bengkel ya. Ya, saudara-saudara sekalian, mari kita fokus ke arena lapangan untuk menyaksikan Grand Final untuk tim putra. Apakah bisa mengejar ketinggalannya? Mari kita saksikan sama-sama. Ada desa di sana. Masih, serangan balik anak-anak Kubang. Babak yang ketiga. Lihat tunggu babak yang keempat. Seandainya Dusun Pasir Jaya yang memenangkan di babak yang keempat berakhir 2-5, 2-2. Dan apabila babak keempat ini Dusun Kubang yang memenangkan berarti berakhirlah sudah. Ocok lagi, biar hangat. Ocok lagi, iya. 0-1-6-8. Nah, iya, Tok. 0-1-6-8. Ayah. Kemen, ayah. Oh, itu. Oh,
penonton berbalik dari lapangan Nasional 24. Reno Final antara Tugang dan Pasir Jaya menurunkan 2-1. Langsung berubah dari antara Pasir Jaya. Kali ini memang anak kumal nomor punggung 6 bergeser membelakang nama Tugang Sur ancang-ancang tumbang-tumbang bola sebelah kurang sudah keras sekali melakukan 1-2-3 bulan berlantung aku baca bisa ya agak baik menerim pemberian bola dari si pembagi bola lalu jauh sehingga Sinfra dengan Desna menambah kedudukan 2-0 dari Dusun Kubang tumbang-tumbang bola kembali melaju ke belakang lebati pemain depan dengan Desna selamat Desna bantu memandalkan sehingga 3-0 Desa dapat dibuat pecah 1-3. Apakah bisa mengejar ketinggalannya Pasir Jaya? Desa kembali ke belakang melakukan sebelah nomor punggung 10 sebelakukan dan Desa ke belakang sejak teman dengan bagus berbagi bola ke lapang Jokong kali yang berpulang menghilang 2-3 hanya 1 poin Pasir Jaya untuk mengejar atau menyamakan. Desa kembali mencoba lakukan nama kedudukan 4-2 dari Rusun Kubang. Inilah dari Rusun Kubang akan mencoba melakukan sub ancang-ancang timang-timang bola sebelah kuah sudah menuju Desta terima penuhi bola umpan kalah penjagaan contekan luar musuh sampai belakang lapan kelisahkan paling anak-anak rumah manis sekali kebot keras keluar lapangan menambah kedudukan 3-4 nomor punggung 2 dari Pasir Jaya si kecil bukiri sempat pergi bola akan melakukan tugasnya sejam sebelah kuah sudah menuju belakang tujuh kanan tujuh depan pokok keliru pantai panis sekali jauh keras banyak jauh di tempat yang kosong menambah poin 5-3 dari Kubang ini sebaik mau melakukan sub siapa dituju ternyata ada Desa di sana umpankan apa terjadi baik sekali umpannya sehingga sudah bagus baik kenapa kedudukan ini karep teuing 6-3 lepatan sudah ada Desa di sana dengan pamutan yang ngawal apa terjadi kali ini tempatnya kosong membuahkan hasil menambah kedudukan 4-6 nomor 7 bergeser ke belakang dari Pasir Jaya akan melakukan sub timang-timang bola melaju ke belakang melewati 1-2-3 dengan berita percetakan dan berita percetakan dan berita percetakan pelanggaran terjadi kembali anak-anak Kubang saudara 5-6 hanya 1 poin untuk menyamakan kedudukannya Pasir Jaya apakah bisa pada dua menuju belakang cuma dengan bagus kali ini berita kepada apa saja akan kalau tinggi sekali dan berita diwarga lupakan manis masih untuk pulang dilakukan serangan balik anak-anak dari Kubang angkatan sub spike menuju belakang cuma dengan berita diwarga dicuri saudara duluan lalu masuk umpannya mungkin sehingga menambah poin dengan anak-anak Kubang 7-5 dari Kubang kembali akan mencoba melakukan asyik timbang-timbang bola melaju belakang sudut kanan itu terima dengan musuh ini berikan berbagi bola spike memukulnya dengan tabung dan dengan buah teman saya balik anak-anak Kubang apa ini Fajar dorongan Fajar hasil ada dengan empat tangan terbuka terbuka bobol menambah kedudukan anak Kubang menambah kedudukan 8-5 8-5 dari Kubang tumbang-tumbang bola sekali lagi sebelah Kubang sudah 7 sekali tumpankan panik sekali bola spike gila hasil pertumbuhan dari Pasir Jaya walaupun tidak keras tapi mematikan jatuh di sudut tambang tempatnya kosong kenapa kedudukan 6-8 6-8 nomor punggung 11 siapa 7 sudut kanan itu timan pembagi bola satu angka untuk menyamakan anak-anak Pasir Jaya 7-8 apakah bisa kembali dari Pasir Jaya membobong 11 sepatah sudah pelaju anak tengah 7 umpang ke mana sekali ada Fajar Fajar berhasil kali ini walaupun perhitungan dua tangan terbuka tetap lolos menambah kedudukan 9-7 apakah Pasir Jaya akan memenangkan di babak ini ataukah Pasir Jaya ancam sejalan timbang-timbang bola masih bisa terima terikat pada pemegi bola masih dorong-dorong terjadi ke belakang ada si pengendalian tunggal balik kali ini berikan pada Fajar sangat mengalir kaca itu sekali tanya bola dan dia saja lupa masih bisa dahulu serangan kedua kali jauh apa dia tidak terlalu kan kabut semua terlupa serangan anak-anak pasti cukup pak
10-7 3 poin ditinggalkan anak Pasir Jaya, maka bisa tegar ketinggalannya. Hanya 3 poin yang dibutuhkan. Kali ini dari Kubang akan melakukan sepanjang-anjang tumang-tumang bola, siapa dituju. Ternyata Ganang tengah tuju. Lupakan poin cepat dan lupa serangan anak-anak Kubang. Ketika ada bermasuk akan langsung dengan belakang baja. Akan tinggi sekali menjual laut tengah tiba lupa pun. Membalas manis sekali. Lagi tibuan lagi anak-anak Kubang. Namun tujuan jatuh tempat yang kosong membuatkan hasil sehingga kali ini menambah pembukaan 11-7 tim auto kita kembali. Empat poin ditinggalkan anak Pasir Jaya, apakah bisa mengejar ketinggalannya? Mari kita saksikan sama-sama. Ya, guys. Nomor punggung 4 dari musuh Kubang akan melakukan sepanjang-anjang tumbang-tumbang bola keras sekali melewati satu dua tiga dan Ganang tengah. Saudara-saudara, bola licin mungkin sehingga gagal. Menambah poin 12-7. 5 poin ditinggalkan anak Pasir Jaya. Sehingga terlalu mendasar, pendek, mendurnek, jadi tempat sendiri. 8-12, 4 poin. Untuk menyamakan kedudukannya Pasir Jaya angkat langsung bola pada kawannya. Umpan gabot keras. Itulah saudara Pajar. Lakukan variasi umpan yang manis. Santap saja saudara Pajar dengan santai nilai membendung menambah kedudukan 13-8. Pajar menggeser ke belakang akan melakukan jumpshot rupanya siapa tujuh Ganang tengah di dia. Bukan para pembagi bola ada sempat Desta. Pukulan Desta. Gagal pukulan Desta. 14-8, 6 poin ditinggalkan. Pajar kembali melakukan shoot. Terima dengan bagus kali ini. Apa yang terjadi? Pukulan menyilang. Masih bisa diantisipasi pihak lawan kali. Kuih cepat yang lakukan. Masih bisa terima makan Desa. Bila pada pahamannya. Makan. Terjadi kali rupanya. 15-8. 15-8, 7 poin. Jumpset lakukan kembali, saudara Pajar contekan, angkat serangan kali ini, bisa dihadang saudara Desta, kembali pindah ke anak-anak Pasir Jaya 9-15, 9-15 timbang-timbang bola nomor punggung 6, jumpset lakukan kembali, terima dengan bagus kali ini, serangan anak-anak Kubang, dengan bambu datangnya bola, out, lalu jauh, 10-15, 3-5 lagi untuk menyamakan kedudukan anak-anak Pasir Jaya, maka bisa jumpset kembali lakukan menuju ke belakang ada Pajar di sana berikan pada kawannya, masih ada kesempatan backtrack lakukan, masih bisa terus ternyata contekan kematikan juga saudara-saudara. Poin lagi satu akan menambah 11-15. Jumpset kembali dari Pasir Jaya. Siapa yang dituju? Terima dengan bagus. Bagi bola. Umpankan dengan bagus. Pukulan lakukan gagal lagi. Terbuka tapi saya sebentur tangannya keluar lapangan sehingga terjadi dan Richmond menambah kemudian 8-7. Nomor punggung 9 dari Pasir Jaya tumbang-tumbang bola lagi. Siapa yang dituju? Pemain depan terima contekan. Mati langkah lagi anak-anak dari Pasir Jaya. Perkawinan terjadi, berulang kembali yang kesekian kalinya 8 sama. Pajar spike handal, jumpset lakukan sudah. Gagal jumpset dari Pajar, tadi terlalu pendek rupanya. Sehingga membentur net jatuh ke bawah sendiri, 9-8. Nomor punggung 7 dari Pasir Jaya. Tembaklah sudah ke belakang saja, terima dengan bagus kali dengan pada kawannya. Ada siapa pindah pada nomor punggung 2, tinggi sekali. Berlaku bisa pindah. Upankan, manis, manis, gabat keras. Menambah poin untuk anak-anak Pasir Jaya 10-8, 2 poin tinggal. Gagal terjadi
lakukan nomor punggung 7 dari Pasir Jaya, 9-10. Satu poin untuk menyalakan kedudukannya. Ada Kubang, nomor punggung 6 bergeser ke belakang. Acak-acak timbang-timbang bola, belajuk belakang. Kuliman untuk menembus kali ini. Umpankan, dipelepas, ada Pasir Jaya lagi. Belak lepas, dekat-dekat lepas, sudah Fajar ke belakang. Masih bisa terima dengan bagus dari Umpankan. Kepot, keras kebotan dibuka. Terima dengan bagus, serangan kembalinya di punggung Umpankan. Kepot, nomor punggung 2. Robo dihadang dengan empat tangan di atas set, tapi tetap Robo, saudara-saudara, menambah kedudukan sekaligus menyamakan 10 sama. Perkawinan yang kesekian kali di babak yang kedua, pukulan demi pukulan, centengan demi centengan, berhasil masuk dan dibasi, akan tinggi sekali datang ke bola, ada Tuhan di sana, berikan bagi bola, upankan, mari sekali, borongan, berhasil kemudian 6-1 dengan yang kosong, saudara-saudara, 11-10. Desa bergeser ke belakang, lakukan setimbang-timbang bola dan desa siapa dituju. Ternyata sudut dia diterima dengan bagus kali ini. Dengan pada sekali, masih bisa diantisipasi pihak lawan kali ini. Membangun serangan rupanya, ternyata Jorok masih berada terbantu. Cantik sekali dari bola, jombret, mas! Jombret, dua kali ini. Dihadap dengan dua tangan terbuka, lolos hadangannya. Sehingga desa keteteran. Menerima pukulan Swaik Hanal dan musuh Kubang. Menambah kedudukan 11-11. Dikocok kembali, mungkin dikocok oleh Bapak Kubu. 0-0-1-1. 0-0-1-1. Iya. Bagaimana? 0-2-4-7. Biwarang. 0-2-4-7. 0-2-4-6. 0246 0247 silakan yang cocok nomornya supaya berlapat mengambil hadiah di ini di lapangan voli berkabut habis hujan di berkabut berkabut habis hujan babak yang kedua apakah bisa mengejar ketinggalannya bola berada di musuh Kubang timbang-timbang bola siapa yang dituju ancang-ancang.